Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau bikin es lilin hijau dari biji selasih. Bagi yang penasaran, langsung tonton videonya sampai akhir ya. Langkah yang harus kita siapkan yaitu yang pertama yaitu biji selasih. Aku siapkan 3 sendok saja. Ini tuh nanti udah ngembang banyak banget. Kemudian aku siapkan juga gula pasir, ini enggak ada seperempatnya, yaitu kisaran 15 sendok makan jembung, yaitu kata kerennya seperti itu ya. Atau bisa sesuka kalian, tergantung manisnya seperti apa, kita bisa selera masing-masing. Untuk perasanya dan warna es lilinnya, aku pakai sirup Morrison, yaitu aku beli di toko kelontong roti atau bahan-bahan untuk kue-kue itu banyak banget. Dan itu ada 2 warna ya, aku pakai yang zurzak, jadi warnanya itu kalem kayak warna daun. Terus jangan lupa siapkan karet gelang untuk menali es lilinnya. Kemudian aku plastik es lilinnya itu pakai ukuran 5x15. Biasanya pasti seperti ini itu bisa kalian temukan juga di toko-toko kue atau jualan plastik lainnya. Terus siapkan lagi 3 gelas air putih matang ya, atau secukupnya. Langkah pertama, aku udah tadi ngerebus air panas banget, terus aku tuangin ke mangkok yang isinya itu biji selasih, terus aku aduk-aduk sampai rata. Sampai biji selasihnya itu kayak menimbulkan putih-putih dan ngembang-ngembang, makanya aku tambahkan lagi air panasnya biar nanti dia tambah mengembang banyak banget ya. Kalau dirasa biji selasihnya udah mengembang dan cukup banget dan mateng, itu sudah bisa kita campurin atau kita sajikan buat adonan minuman es lilinnya ya. Aku siapkan mangkok yang besar, terus aku tuang gula pasirnya ke mangkok, kemudian aku kasih air panas supaya gula pasirnya itu cepat larut, dan aku aduk-aduk sampai gula pasirnya itu benar-benar larut. Setelah dirasa gula pasirnya udah larut dengan airnya, langsung aja aku akan persiapkan buat memasukkan pewarnanya yang warna hijau yang zigzag tadi ya. Aku langsung masukkan dengan takaran 1 sendok makan atau 1 sendok makan saja seperti itu. Satu kali itu tuh udah warnanya hijau banget dan warnanya cantik banget. Setelah itu aku baru memasukkan air tambahannya semuanya, dan takarannya tadi ada 3 gelas ya, jadi cukup banget dan manisnya juga pas banget. Langsung aku campur dan aduk-aduk biar semuanya tercampur dengan merata. Jadi es lilin buto ijo ini sangat mudah kita buat, apalagi kalau dijual di depan rumah atau di teras rumah seperti warung aku kecil-kecilan ya. Ini mudah banget dibuatnya, sambil santai ini juga bisa, dan bahan-bahannya itu sangat mudah ditemukan,
Kalau kalian pengen mendapatkan bahan-bahannya sekaligus itu di toko roti ya, atau di toko kelontong yang bisa menyediakan kayak pewarna-pewarna makanan, coklat, itu pasti ada biji selasih dan pasti ada apa itu namanya kalau plastiknya estilin juga. Jadi lebih lengkap banget. Ini aku masukin biji selasihnya yang udah matang tadi ke plastik seperti itu biar nanti tambah cantik banget biji selasihnya menyatu dengan apa itu namanya esnya ya yang warna hijau. Es lilin buto ijo selasih ini sangat seger banget dinikmati dan bahkan anak-anak itu pasti seneng banget. Bukan hanya dia itu sehat karena dari biji selasih, dia juga menggunakan gula pasir, bukan menggunakan pemanis buatan. Jadi anak-anak ini tambah sehat dan enak banget, apalagi kalau dinikmati itu pas hawanya panas banget. Nanti sehabis aku buntelin satu persatu, nanti akan aku taruh freezer, jadi lebih cepat membeku, udah jadi es, terus lama di freezer pun juga nggak apa-apa. Karena kalau di freezer itu sangat awet banget ya kalau es lilin itu. Jadi mudah banget untuk bikin kalian itu jualan di depan rumah atau dititipin ke warung-warung terdekat. Jadi ini dia masih satu yang aku bungkus, tapi itu kalian lihat warnanya cantik banget dan hiasan biji selasihnya itu sangat cantik banget juga untuk menghiasi es lilinnya. Kenapa aku di sini pakai corong? Karena untuk memudahkan aku memasukkan es lilinnya itu ke dalam plastik supaya lebih cepat. Nanti kalau gak pakai corong itu lama banget ya, tapi kalau pakai corong itu untuk mempercepat waktu. Makanya nanti habis dipenuh seperti itu langsung aku karetin. Dan yang paling penting kalau kalian ngaretin es lilin itu harus rapet banget, jangan sampai kendor ya. Kalau pengen cepat lagi, kalian bisa langsung masukkan biji selasihnya langsung ke dalam baskom ya, supaya nanti kalian nggak masukin lagi ke plastik sedikit-sedikit. Tapi sebenarnya lebih mudah banget biji selasihnya langsung dicampur di adonan es lilinnya. Itu untuk mempercepat waktu, karena tadi aku masukinnya ke plastik dulu ya kalau biji selasihnya, jadi agak lama. Tapi kalau untuk mempercepat lagi bisa dimasukin atau dicampurin langsung dari adonannya es lilin langsung ya. Yeay, alhamdulillah sudah selesai. Es buto ijo biji selasih sudah selesai, siap dihidangkan. Alias belum, karena ini belum di frozen atau belum jadi es lilin. Kalau es lilin itu harus beku dan mantep banget kalau dinikmatin waktu panas-panas. Ini bisa kalian jadikan ide jualan atau bisa dititipin di warung-warung. Kalian bisa harga dengan harga 500-an atau 1000-an atau 700-an. Ini anak-anak pasti suka banget, apalagi penampilannya cantik banget. Terima kasih yang sudah nonton video aku sampai akhir. Jangan lupa like-nya, komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian mendapatkan video-video baru atau video-video yang akan update terbaru. Biar gak ketinggalan, kalian harus tombol loncengnya dinyalain juga ya. Setelah aku selesai bungkusin es lilinnya semuanya, itu tadi jadi 15 biji, itu banyak banget. Dan langsung aku masukkan ke dalam freezer kulkas aku, dan aku singkirin tadi es batunya. Dan aku tata supaya besok udah menjadi es lilin dan siap untuk dijual di warung aku. Terima kasih yang sudah nonton video aku sampai akhir.
Jangan lupa follow Instagram aku, Miyasi hanya di belakang ada 2. Biasanya aku akan share juga resep-resep yang lainnya atau inspirasi dan motivasi di Instagram. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.